Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Ervika nih. Kali ini Ervika akan memberikan informasi mengenai 5 HP Realme harga 1 jutaan terbaik di tahun 2019. Tapi sebelum itu, di-subscribe dulu ya channel Ervika biar kamu gak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Yang pertama ada Realme C1 2019. Realme C1 menjadi salah satu HP Realme terbaik saat ini di harga 1,3 jutaan. Karena meskipun dilepas dengan harga murah, tapi Realme C1 punya desain dan spesifikasi yang tergolong cukup bagus. Seperti sudah menggunakan prosesor cepat Snapdragon 450, punya kapasitas daya baterai 4230 mAh, dan memiliki kamera ganda beresolusi 13MP dan 2MP. Yang kedua ada Realme C2. Resmi dirilis pada bulan Maret 2019 lalu, Realme C2 masih sangat recommended untuk dimiliki. Karena selain punya desain cantik, Realme C2 juga memiliki spesifikasi yang sangat bagus. Seperti punya ukuran layar seluas 6,1 inci yang sudah dilapisi pelindung kaca Corning Gorilla Glass 3. Selain itu, Realme C2 juga memiliki 2 buah kamera utama beresolusi 13MP dan 2MP. Yang ketiga ada Realme 3. Realme 3 menjadi salah satu HP gaming terbaik saat ini di harga 1,5 jutaan. Karena Realme 3 punya kinerja cepat dengan prosesor MediaTek Helio P60 Octa-Core yang didukung pengolah grafis GPU Mali-G 72 yang terkenal bisa menjalankan game dengan lancar. Menariknya lagi, Realme 3 juga memiliki kapasitas RAM sebesar 3GB yang didukung daya baterai 4230 mAh. Yang keempat ada Realme 5. Selanjutnya ada Realme 5 yang saat ini sangat laris penjualannya di pasar Indonesia. Semua ini tidak lepas dari desain dan spesifikasi yang ditawarkan HP ini sangatlah menawan. Salah satunya punya 4 kamera beresolusi 12MP, 8MP, 2MP, dan 2MP. Kemudian untuk baterainya, Realme 5 didukung kapasitas daya baterai 5000 mAh yang bisa bertahan selama 1 hari penuh saat digunakan untuk main game. Yang kelima ada Realme 2 Pro. Meskipun sudah dirilis pada tahun 2018 lalu, tapi Realme 2 Pro masih sangat recommended untuk dibeli di tahun 2019 ini. Karena desain dan spesifikasi yang dimiliki Realme 2 Pro masih bisa diandalkan. Seperti sudah ditenagai prosesor cepat Snapdragon 660 dengan pengolah grafis GPU Adreno 512 yang didukung kapasitas RAM sebesar 6GB.
Sementara untuk kameranya, Realme 2 Pro punya kamera depan beresolusi 16 megapiksel yang dilengkapi teknologi Face Beauty. Itulah informasi mengenai 5 HP Realme harga 1 jutaan terbaik di tahun 2019. Menurut kamu, HP mana nih yang paling bagus? Komen ya, dan jangan lupa like dan share video ini ya kalau kamu suka. Terima kasih.